jutaan lulusan perguruan tinggi telah mendapat peluang pekerjaan yang lebih baik karena pengalamannya mengikuti program kampus mereka. Komitmen untuk terus berdiri di sisi para guru juga telah terwujud dengan diangkatnya ratusan ribu guru honorer menjadi ASN P3K. Begitu juga dengan pendidikan guru penggerak yang berfokus pada peningkatan kepemimpinan guru, kini telah melahirkan ratusan ribu pendidik, kepala sekolah, dan pengawas yang berani menciptakan perubahan bermakna. Semua ini didukung dengan transformasi digital dalam sejarah Indonesia yang telah melahirkan banyak terobosan yang membantu guru dan kepala sekolah menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Ekosistem kebudayaan pun semakin berkembang berkat dukungan kepada individu dan komunitas di bidang kesenian serta bahasa dan sastra. Di dalam negeri, semangat berkarya semakin bergeliat, dan di luar negeri, nama Indonesia semakin diperhitungkan. Hal itu tampak salah satunya dari pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi konferensi UNESCO pada tahun lalu. Dan masih banyak lagi capaian-capaian membanggakan yang telah kita raih bersama dalam 5 tahun terakhir. Ibu, bapak, saudara, saudariku sebangsa dan setanah air, kita semua patut bangga. Ini adalah hasil dari perjuangan kita, hasil dari langkah-langkah berani yang sudah kita ambil. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penggerak dan pejuang Merdeka Belajar dari Sabang sampai Merauke, para ibu, bapak, guru dan dosen, orang tua, para seniman dan pelaku budaya, juga adik-adik pelajar dan mahasiswa. Gerakan Merdeka Belajar barulah titik awal, masih jauh dari kata sempurna. Kita belum sampai di garis finish, dan perjalanan ke depan tentunya masih akan ada banyak tantangan. Layaknya pesan Bung Karno, agar kita terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Mari kita terus melanjutkan perjuangan untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Untuk itu, mari terus kuatkan tekad dan langkah perjuangan kita untuk membawa Indonesia melompat ke masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 17 Agustus 2024. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim.